Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keluarga saya. Di sini selamat bertemu dengan kami, Ladi Lelono Channel, yang hari ini mari kita membicarakan bagaimana mencari penghasilan di YouTube. Karena melihat, mendengar, dan membaca YouTube para YouTuber-YouTuber itu penghasilannya fantastis dan membuat banyak orang kepingin. Untuk itu, informasi yang kita terima bahwa mencari penghasilan di YouTube itu gampang-gampang susah. Tidak dengan sekali upload video kita akan banyak yang nonton, subscriber kita banyak. Tidak begitu. Kita memulai dengan step by step. Terus yang paling menentukan, katanya apa ya, para YouTuber-YouTuber itu, kita bisa menghasilkan uang jika video yang kita upload itu bisa mendapatkan minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dari situ kita berpikir bagaimana kita mengolah video kita, bagaimana kita mengemas video kita sehingga banyak orang yang kepingin nonton. Untuk itu, bagi pemula yang ingin mencari penghasilan dari YouTube, seperti layaknya saya, mungkin satu kalimat yang ingin saya tanyakan kepada YouTuber-YouTuber senior, bagaimana tip atau cara cepat kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk itu, bagi para senior-senior YouTuber yang berkenan memberikan sedikit pengalamannya, menuntun kita sebagai pemula, kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Sekali lagi, kami mohon bantuan. Satu kalimat tadi, bagaimana tip atau cara kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dari itu, sekali lagi kita ucapkan sebelumnya terima kasih
kepada saudara-saudara, teman-teman YouTuber yang sekiranya meluangkan waktu memberikan sumbangan informasi, pengalaman, membagikan pengalamannya. Dan semoga keikhlasan hati saudara-saudara menambah rezeki Anda, penggemar Anda semakin banyak, dan rezeki Anda tetap mengalir. Mungkin itu dari saya, Rati Lelono. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.